Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Tio Mampu Mikrofon. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman dan sedikit menjelaskan ya. Ini banyak teman-teman yang nanya kemarin kenapa botol punya saya kok ada coklat-coklatnya ini apa bang? Nah, ini adalah lakban ya teman-teman ya. Ini saya kasih lakban. Ini fungsinya untuk melindungi kan cupang ya dari kualitasnya ya. Nah seperti ini contohnya. Bentar, saya mau katakan yang ada isinya. Nah seperti ini untuk menyimpan ikan cupang fungsinya. Ikan cupang bahanan yang baru panen masih kecil itu saya taruh di sini biasanya. Kalau udah agak besar saya pindah ke soliter. Nah ini fungsinya. Ini untuk melindungi ikan cupang dari kualitasnya. Nah ini airnya kan di sini teman-teman. Ini airnya taruh saya kasih di sini. Bisa juga di sini. Nah ikan cupang kalau ketemu ikan cupang lainnya itu biasanya kan ngedok atau marah itu sih. Nah, kelihatan nggak gini megar kan. Nah nantinya ikan cupang itu akan di sini fungsi. Akan di sini ngedoknya di bawah lakban ini ya teman-teman ya. Jadi dorsalnya atau sirip atasnya itu tidak keluar dari permukaan air. Kalau dia di sini ngedok, berarti dorsalnya sekitar di sini masih di dalam air ya, masih di dalam air. Nah, beda kalau yang tidak pakai lakban, misal di sini ya. Dia airnya di sini, terus ngedok, itu dorsalnya ini bisa keluar dari air, itu kurang bagus ya untuk menjaga kualitas ikan cupang ya. Nah itu seperti itu teman-teman fungsinya lakban ini teman-teman mungkin bisa mempraktekannya di rumah untuk menjaga kualitas ikan cupangnya terutama untuk ikan cupang yang buat tahanan kontes ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman fungsi dari lakban atau coklat-coklat yang ada di botol saya ini. Nah mungkin teman-teman yang udah senior-senior udah tahulah fungsinya apa, tapi buat yang teman-teman yang baru hobi ikan cupang mungkin ini bisa buat pelajaran bersama dan buat masukan. Nah demikian video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton video-video YouTube dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau teman-teman suka video saya, silahkan share di sosial media yang kalian punya. Bisa di Facebook ataupun di grup-grup WA. Buat teman-teman yang mau beli ikan cupang di tempat saya, atau ada yang berminat lihat-lihat ikan cupangnya dulu, bisa follow Instagram saya di bawah ini ya teman-teman ya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.